hendaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak pernah sadar saya punya dosa apa itu. Itu dosa kamu. Kamu tidak pernah menyadari diri kamu dalam keadaan dosa. Wah, saya enggak tahu nih dosa saya apa. Itu ngomong kayak begitu. Itu dosa. Kamu meyakini kesucian pada dirimu itu adalah dosa yang paling terbesar. Itu namanya syirik. Kamu mensucikan dirimu. Kamu katakan, "Oh, saya bingung, Beb. Ini pertanyaannya begini, Habib. Saya ini pengen tobat, tapi saya enggak tahu apa yang saya meminta ampun kepada Allah tentang apa. Saya alhamdulillah salat lima waktu lancar. Ya alhamdulillah sedekah jalan terus. Alhamdulillah saya kalau berbisnis berapa persennya saya kasihkan untuk agama. Alhamdulillah Habib saya juga sama anak yatim baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya bingung saya mau taubatnya gimana? Saya enggak pernah punya dosa. Nah, itu dosa terbesar kamu. Kenapa? Karena kamu songong, songong. Kalau songong enggak? Kamu kurang ajar sama Allah Subhanahu wa taala. Andainya kamu tidak ikhlas dalam melakukan kebaikan karena kamu masih ingat orang itu kalau tandanya ikhlas atau tidak ikhlas. Bagaimana kamu pengen tahu diri kamu ini orangnya ikhlas atau tidak ikhlas? Kamu kalau melakukan keburukan terkadang lupa. Kamu kalau melakukan kebaikan ngasih duit 1000-nya sama temennya mesti ingat. Wah, 20 tahun yang lalu dia kesusahan tuh, saya yang bantuin dia ongkos 1000 rupiah. 1000 rupiah diingat. Tanda orang yang terbiasa tidak ikhlas begitu. Kalau mau tahu diri kamu saya ini ikhlas atau bukan. Begitu. Kalau keburukan lupa semua. Maksud saya benar. Tapi kalau kebaikan semuanya diingat. Kebaikan semuanya diingat. Tapi keburukan dia lupa. Keburukan yang dia lakukan dia lupa. Kadang-kadang ingat tapi pura-pura lupa. Itu tanda seorang terbiasa untuk tidak ikhlas. Paham tak? Dalilnya dari Al-Quran, dalilnya daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, perintah untuk taubat itu dalilnya ada dalam Al-Quran surat An-Nur. Kemudian apa? Daripada sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bahkan sunnah qawli, apa yang Rasulullah SAW katakan, "Wallahi inni la astaghfirullah fil yawm 70 marra." Demi Allah, aku beristighfar setiap hari 70 kali. Dalam riwayat lain 100 kali. Sunnah qawli, sunnah fi'li. Ya Rasulullah SAW. Ibadahnya menunjukkan bahwa Rasulullah SAW setiap hari bertobat. Amaliyahnya sehari-hari keluar kamar mandi doanya ghufrana ghufrana ghufrana. Ya Allah ampuni dosaku itu dalam sahih. Nabi Muhammad berdoa apa ghufrana ghufrana ghufrana. Kemudian dalam solatnya Rasulullah SAW iftitahnya minta dalam riwayat Rasulullah SAW tidak membaca wajah tu wajhi alladzi fatara as-samawati wal ard, tapi Rasulullah SAW membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, meminta ampun kepada Allah memulai salatnya. Kemudian setelah selepas salat Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azab al-qabr wa min fitnat al-mahya wal mamat wa min sharri fitnat al-masih ad-dajjal wa min al-maghrib wal maghrib wal ma'tham. Doa Rasulullah SAW, Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu. Memulai solat dengan meminta ampun, mengakhiri solat dengan meminta ampun, datang ke masjid, Allahumma inni as'aluka bihaqqil masyaina 'alaika wa bihaqqi man syaa'a hadza ilaika fa inni lam akhrij asharan wala batran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqaa sakhatik wa ittiqaa mardhatik. Doanya Rasulullah SAW minta ampun, mau ke masjid minta ampun, keluar dari masjid minta ampun, mau melakukan aktivitas minta ampun. Jadi Rasulullah SAW dalil wajibnya taubat bukan hanya dari Al-Quran, bukan hanya daripada sunnah qawli, ucapan-ucapan Rasul, tapi fi'li amaliyah Rasulullah SAW membuktikan bahwa apa? Bahwa naun taubat itu wajib. Hukumnya berarti wajibah. At-taubatu wajibah. Dari mana? Dari tadi itu dalilnya kita sudah olah sehingga menjadikan taubat itu perintah Allah menjadi wajib. Karena perintah Allah dalam Al-Quran enggak melulu-melulu wajib. Emang iya? Perintah Allah dalam Al-Quran tidak melulu-melulu wajib. Iya, tidak melulu-melulu wajib. Allah terkadang fadzuqu adzab jahannam. Rasakan kamu perintah Allah. Kamu rasakan azab jahannam. Rasakan ini pedihnya azab jahannam. Allah perintahkan. Emang wajib kita masuk jahannam semua? Enggak. Allah katakan, kulu washrabu, makanlah kamu dan minumlah kamu. Makan minum wajib. Enggak. Jadi Al-Quran jangan
So, mentang-mentang sudah faham, oh ini fi'il amr, akala ya'kulu aklan. Oh, saya faham ini, kul, la ta'kul. Kul artinya fi'il amr. Fi'il amr itu perintah dari Allah. Allah katakan, kulu washrabu, makanlah kalian dan minumlah kalian. Keluar dari pondok, bilang, makan itu sebenarnya wajib. Dalilnya dari Al-Quran. Mentang-mentang doyan makan, akhirnya berdalil kenapa makan itu wajib. Minum itu wajib. Perintah Allah itu tidak faham sih. Ini tasrifnya begitu. Ishrab, la tashrab. Kalau kepada dhamir, jamak orang yang banyak, ishrabu. Kata Allah, kulu, washrabu. Minum, wajib. Ini perintah Allah. Beraguks ya. Dia bilang apa? Ini perintah Allah. Kenapa? Karena tidak pahamnya seseorang di dalam bahasa bahasa Al-Quran berbeda dengan bahasa Arab. Bahkan Al-Quran adalah pusat dari lahirnya bahasa Arab. Wah, tapi bahasa Arabnya begini nih, saya lihat di kamus kok Al-Quran begini. Kamus itu ngambilnya dari Al-Quran. Jangan disalahkan. Sebagian orang baru belajar begitu. Oh, dalam bahasa Arabnya begini, harusnya kaidahnya begini. Kok ini dalam Al-Quran bacanya begitu? Kok beda, kok hukum i'rabnya kok beda, kok nahunya beda, sorofnya beda. Nahu sorof itu hasil daripada bahasa Arabnya Al-Quran. Nih, balaghah, bayan, ma'ani, badi' itu pengambilannya daripada Al-Quran. Fasahah dalam bahasa Arab itu pengambilannya daripada Al-Quran. Min ba'du, min qablu wa min ba'du. Min, saya ini belajar, Habib. Kalau kata Al-Ajrumiyah, katanya apa min alamat hurufil khafd khafdi, dan di antara hurufil khafd min wa ila wa an wa ala wa fi min. Kalau ada min ya, sebelum qablu jadinya min qabli. Ini salah cetak berarti Al-Qurannya, bukan salah cetak otaknya, itu salah cetak. Cepat sekali menyimpulkan satu masalah. Tidak semua itu perlu kepada pelajaran. Bukan salah cetak, tapi otaknya yang salah cetak. Gampang menyimpulkan. Makanya keburukan seseorang hamba itu ketika dia gampang menyimpulkan segala sesuatu. Di urusan dunia juga, urusan dunia gitu gampang. Orang yang kalau dia berbisnis dikit-dikit gampang gitu nyimpul, tanpa dipikir panjang, tanpa dihitung, akhirnya apa? Dia gagal. Urusan akhirat juga begitu. Dia tanpa pikir panjang lagi, langsung saja begitu. Wah, yang penting saya sholat. Sholat akhirnya apa? Sholat duhurnya 5 rakaat. Sholat asalnya 10 rakaat. Surat isyaknya 2 rakaat, mau dia aja. Tanpa fikir panjang enggak bisa. Menyimpulkan, kan Allah katakan apa? Kata Allah mengatakan wa aqimis salata li dzikri. Kamu itu lakukan salat. Nah, oh ini sababiyah. Artinya kenapa aku melakukan salat? Utawi diartiin wa aqimis salata li dzikri. Lakukanlah salat li dzikri, alasan. Sebab iqamatus salat naon? Dizikri. Untuk apa? Untuk mengingatku. Maknanya, natijahnya apa? Hasil daripada pemahaman saya apa? Melakukan sholat itu hakikatnya hanya untuk mengingat Allah. Artinya, kalau udah ingat sama Allah, udah eling-eling, sudah cukup, gak perlu sholat. Paham atau tidak? Ada orang yang pemahamannya seperti itu. Kenapa dia bilang aqimus sholat dan dizikri? Adanya iqamatus sholat untuk zikrullah. Setelah adanya zikrullah, ketika kita memiliki target dan target itu sudah kita capai, untuk apa lagi melakukan wasilah? Kita mau ke Bandung dengan menggunakan mobil, tapi kita sudah sampai Bandung, untuk apa lagi kita sibuk nyari mobil? Paham atau tidak? Dia katakan kita melakukan sholat untuk ingat kepada Allah. Kalau sudah ingat sama Allah, untuk apa kita melakukan sholat? Jadi cara berpikir sebagian orang seperti itu. Kenapa? Karena terlalu cepat mengambil natijah, terlalu cepat mengambil apa? Hasil, kesimpulan dalam segala sesuatu. Jadi mutasarri al-ajalah minasyaitan, terburu-buru dalam segala sesuatu itu datangnya dari syaitan. Al-ajalah minasyaitan.